mau dibuat bakso, Bu. Dek, kok tertarik sama menu yang serba tahu, kenapa? Soalnya tahu itu tuh kaya akan protein, jadinya tuh udah dicerna di pencernaan, dan juga tuh murah dan gampang didapetin daripada makanan-makanan lainnya yang ada di pinggir jalan. Itu kan belum mesti sehat, kalau tahu itu udah mesti sehat, menurut saya. Kan menu-menu di sini berbahan dasar tahu. Jadi tahu Kemang itu mempunyai ciri khas tidak berasa, tidak berbau, juga lebih padat daripada tahu-tahu dari daerah lain. Kalau tahu sendiri proteinnya sangat tinggi, juga mengandung asam amino, bagus untuk kulit, bagus untuk jadi gizinya lebih banyak daripada daging. Sampai sejauh ini ada berapa jenis menu, Mas, yang berasal dari bahan dasar tahu yang Anda buat? Dari bahan dasar tahu sendiri kami ada sekitar 30 sampai 40 menu.